Berikut adalah hasil babak 16 besar Vietnam International Challenge 2024. Di babak 16 besar ganda putra, Rahmat Hidayat, Yeremia Erik Yoce Yaakob Rambitan berhasil mengalahkan ganda putra Chinese Taipei, Chang Kaixiang, Chen Yuche, dengan skor 21-15 dan 21-14 dalam durasi 35 menit. Di babak 16 besar tunggal putra, Iksan Leonardo Immanuel Rumbai berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Wang Powei, dengan skor 21-17 dan 21-4 dalam durasi 50 menit. Alfi Wijaya Hairuloh juga berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Chen Qiting, dengan skor 21-17 dan 21-19 dalam durasi 54 menit. Di babak 16 besar tunggal putri, Ruzana berhasil mengalahkan pemain India, Raksita Sri Santosh Ramrai, dengan skor 21-18 dan 21-17 dalam durasi 41 menit. Di babak 16 besar ganda campuran, Amri Syahnawi, Indah Cahyasari Jamil berhasil mengalahkan pasangan Hong Kong, Yang Sing Choi, Lui Lok Lok, dengan skor 21-14 dan 21-16 dalam durasi 42 menit. Bobby Setiabudi, Melati Daeva Oktavianti, berhasil mengalahkan pasangan Chinese Taipei, Liu Suci, Li Ziking, dengan skor 21-7, 21-23, dan 21-14, dalam durasi 50 menit. Sementara itu, Marwan Faza, Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu, Arlia Nabila Tessa Munggaran, Azahra Ditya Ramadhani, Daniel Edgar Marvino, Christopher David Wijaya, Muhammad Putra Erwiansyah, Muhammad Raihan Nur Fadilah, harus kalah dan terhenti di babak 16 besar Vietnam International Challenge 2024.